Buat mama yang tercinta yang berada di rumah, adik sini baik-baik saja. Ini pertama kali sebulan kita berjauhan dan adik merasa rindu anak mama. Tetapi doakan adik, insyaAllah adik di sini akan sentiasa. Tak perlu berlama-lama lagi pertemuan ini terjadi. Mama, apa kabar? Alhamdulillah. Kejutan? Iya. Ini tidak saya tidak tahu ibu saya kan mau. Iya. Iya. Mama, bagaimana melihat Mujib ada di sini? Berbangga. Sangat bangga. Alhamdulillah. Tadi mama sudah menyampaikan lewat video. Sampaikan langsung kebanggaan mama kepada anak tercinta. Silakan, Mama. Alhamdulillah, tahniah mama ucapkan. Kami semua bangga dengan adik dan semua rakyat Brunei Darussalam menantikan adik setiap malam. Kami berharap dan kami mendoakan semoga adik dapat lulus ke babak seterusnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ini sudah empat besar, Ma. Dan Mujib menjadi satu-satunya dari Brunei yang masih bertahan. Mama pernah menyangka seperti ini? Tidak disangka. Yang semua hebat-hebat. Dan empat yang terhebat yang tinggal. Dan salah satunya adalah anak mama. Iya. Dan ini pasti selain karena usahanya Mujib, pasti karena doa mama juga salah satunya. Iya, saya percaya. Apa yang mama doakan untuk Mujib? Yang doakan, mama doakan ya, semoga adik sentiasa mempersembahkan yang terbaik. Semua berjalan dengan lancar, fasih lisannya, yeah, kuat hafazannya. Yeah. Dan dapat berjaya sampai ke peringkat akhir. Insya Allah, apalagi niat terbaik ya, Maya. Yeah. Mujib tadi cerita, katanya kalau Ramadan itu biasanya makan bersama satu meja, satu keluarga. Baru tahun ini tidak melakukannya. Iya. Kalau mama yang dirindukan dari Mujib apa, Ma? Selalu makan sama-sama, berhimpun, cerita-cerita. Iya. Lama duduk berlama-lama. Iya. Dan menjadi salah satu orang paling dekatin mama. Iya. Hilang kebiasaan itu. Iya. Kami sunyi di rumah. Iya. Sunyi sangat. Sampai mama susul ke sini saking rindunya. Ya. Sebenarnya tidak dalam perancangan. Sudah lama sebenarnya saya punya adik ada mengusulkan kemari semasa Mujib masuk top 12 atau 9. Oh iya, top 12. Ya. Tapi hati belum terbuka dan rasa takut melihat live adik. Tapi ya, ini alhamdulillah adik impar ya, ada membawa kemari. Mama sebetulnya sampai Indonesia kapan? Sampai Jakarta? Tadi petang. Tadi petang. Tadi melihat Mujib berjuang di sini, kabak-kabak. Kabak-kabak. Mujib, bahagia. Iya, bahagia karena ibu ada di sini. Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan membuat kamu tambah semangat. Iya. Mata sampai langsung bengkak. Di belakang kenal.